Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, kajian budaya dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mencoba untuk membahas jenis perkutut katuranggan yang termasuk unik, antik dan langka, yaitu perkutut jenis Majapahit. Perkutut jenis Majapahit itu adalah perkutut yang dalam sejarahnya ini masuk dalam tangguh Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit itu berdiri dan sedang jaya-jayanya, perkutut ini banyak ditemukan di daerah-daerah kekuasaan Majapahit, terutama di daerah Jawa Timuran. Untuk perkutut Majapahit itu ciri-cirinya adalah memiliki lurik yang full di seluruh tubuhnya. Nanti akan kita tunjukkan. Selain memiliki lurik yang full, perkutut Majapahit itu juga dianggap sebagai perkutut yang memiliki kelebihan dalam hal esoterinya atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah energi, yoni, mitos, mitisnya seperti itu. Nah, untuk jenis perkutut itu biasanya katuranggan baik atau tidak dipelihara itu juga dihitung dari sisik kakinya. Saat ini akan kita tunjukkan salah satu jenis perkutut Majapahit yang merupakan Majapahit yang istimewa. Ini burungnya. Jadi ini adalah jenis perkutut Majapahit dengan lurik yang full istimewa. Kita bisa lihat ya, untuk luriknya seperti ini. Nah, luriknya Majapahit yang ini adalah lurik full ya. Lurik full dari atas sampai kemudian bawah sampai di duburnya ini ya. Ini luriknya full. Di duburnya itu walau berwarna keputihan tetapi masih ada lurik-luriknya. Di bawahnya dubur itu juga ada lurik-luriknya. Ini yang namanya lurik full. Jadi ciri-ciri Majapahit itu adalah perkutut yang memiliki lurik full dan tebal seperti ini. Jadi luriknya itu full dan tebal. Luriknya full sekaligus tebal. Di bagian sekitar duburnya itu ada bulu-bulu putihnya seperti ini. Di dalam bulu-bulu putih itu juga ada lurik-luriknya. Kita bisa lihat lurik-lurik di bagian bulu-bulu putih ini. Jadi lurik-luriknya ini full di bagian bulu putihnya ini ya. Di bawahnya juga ada lurik-luriknya. Jadi kalau kita lihat itu seperti ini lebih jelasnya. Ini adalah jenis perkutut Majapahit. Perkutut Majapahit itu termasuk jenis perkutut langka dengan kualitas yang seperti ini. Perkutut Majapahit yang satu ini yang saya tunjukkan ini memiliki kelebihan dalam hal hitungan katuranggan kakinya. Kelebihannya apa? Yang pertama, jika kita hitung dari hitungan sisik kaki Poncosudo. Jadi hitungan sisik kaki Poncosudo itu dari mulai atas jari ya, ke atas ini. Dan bagian-bagian yang terpecah itu masih kita hitung juga, baik kanan maupun kiri, kemudian kita jumlah. Dan ponco sudo itu berarti dikurangi 5. Ponco 5 sudo dikurangi. Ketika kita coba menghitung,
sisik kakinya ini yang untuk hitungan pancasuda termasuk bagus karena masuknya adalah yang bagian kanan ini 12, kirinya 13, jumlah totalnya adalah 25. Jadi 12 dan 13, sehingga ketika dikurangi 5 itu masuknya sisa 5. Masuk sisa 5 itu dalam hitungan pancasuda ya. Itu masuk peksa, peksi, sabdo, pandito dan ratu. Jadi masuk di katurangan ratu ini untuk pancasuda. Katurangan ratu itu dianggap sebagai katurangan yang bagaikan ratu. Sangat cocok dimiliki oleh orang-orang yang dalam jiwanya itu sudah bersemayam sebuah keikhlasan dalam perjuangan. Karena Tuhan Yang Maha Esa bukan lagi perjuangan mengharapkan harkat, martabat maupun kedudukan duniawi saja. Jadi keikhlasan hatinya sehingga memang benar-benar seorang ratu itu mampu secara ikhlas mengayomi masyarakat di bawahnya. Seorang ratu atau raja itu diharapkan dia benar-benar menjadi sosok orang yang bisa menjadi suri tauladan bagi orang lain. Itu hendaknya seperti itu. Nah, perkutut yang memiliki katurangan seperti ini sangat cocok menjadi pendamping orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika kita menghitung sisik kakinya dalam hitungan Alkimari, itu sisik kaki yang dihitung ini kita hitung dari mulai bawah. Ini sisik kaki yang bagian tengah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 yang bagian kanan, kemudian yang bagian kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sisik kaki yang bagian kanan adalah 20, sisik kaki yang bagian kiri adalah 20. Sisik kaki 20 kanan dan 20 kiri dalam hitungan kitab Alkimari itu merupakan perkutut yang sangat baik untuk dipelihara. Karena perkutut jenis ini dianggap memiliki hoki yang sangat banyak sekali ya. Ya, terkait dengan masalah kerezekian, terkait dengan masalah kewibawaan, kederajatan, kehokian-kehokian yang lainnya, dianggap perkutut yang memiliki sisik kaki yang sama antara kanan dan kiri yang jumlahnya 40 itu sangat baik sekali untuk dipelihara. Karena tidak semua jenis perkutut itu memiliki sisik kaki yang sempurna seperti itu. Jadi sisik kaki kadang-kadang dalam hitungan Alkimari itu ada yang 19 ya dan 19. Ada yang 19 dan 21, nanti jumlah totalnya 40. Tapi itu masih kalah bagusnya dengan yang 20 dan 20. Ada yang 21, 21. Ada yang 20, 21. Jadi tidak pasti. Jarang yang memiliki kaki sisik kaki yang sama dalam hitungan Alkimari itu 20 kanan 20 kiri. Sehingga perkutut ini jika kita lihat dari segi fisik jenisnya perkutut Majapahit dengan lurik full yang istimewa, ditambah katurangan ratu, ditambah katurangan sisik 20 kanan 20 kiri atau 40 yang dianggap sebagai perkutut yang sangat baik untuk dipelihara.
Dalam kitab Al-Ghimari salah satunya dibahas bahwa perkutut itu adalah makhluk Tuhan yang selalu berdoa kepada Tuhan atau berzikir atau bertasbih kepada Tuhan. Jika kita pelihara dengan baik, maka yang pasti apapun yang kita pelihara dengan baik akan ikut mendoakan kita. Karena kita telah merawatnya, kita telah menjaganya, maka pasti mereka, orang-orang atau burung pun yang kita pelihara dengan baik itu akan juga berbuat baik dengan kita dan berdoa yang baik untuk kita. Terima kasih. Seperti itulah kajian Katuranggan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan ikuti terus channel kami. Salam budaya, salam perkutut Katuranggan.